Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa nembrakeun poe Jumat tanggal 24 Mei 2018 tunjangan hari raya atawa THR pikeun pagawe negeri sipil turta TKKD atawa non PNS dikirim ka rekeningna sewang-sewangan. Jumlah duit anu dikamalirkeun teh ngahonta 180 miliar. Nalika diwawancara satu tas ngistrenan 177 pejabat fungsional di Aula Barat Gedung Sate Bandung pejamaah isuk-isuk, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa nembrakeun dirina ngalakonan inspeksi mendadak atau sidak ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah Turta Nampa Beja Yendina Poe Jumaah THR pikeun sakumna PNS Katut Pagawe TKKD atau non PNS di lingkungan Pamarentah Provinsi Jawa Barat geus dikirim ka rekeningna sewang-sewangan. Jumlah waragad anu geus dikamalirkeun teh nitih 180 miliar kalawan rincian gaji pokok, tunjangan jabatan turta tunjangan anak pikeun pejabat fungsional katut sabulanan gaji pikeun non PNS. Alhamdulillah kami kemarin sudah langsung sidak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga dari hasil tersebut saya mendapatkan informasi bahwa hari ini pada tanggal 4 Mei 2019 sudah transfer ke masing-masing pegawai. Di Sage dengan eta, Sekda bakal ngarojong gaji bulan Juni dibayarkan dina tanggal 31 Mei 2018 lantaran mangsa cuti bersama nukakara manjing dina tanggal 10 Juni. Budi Hartati, Bandung TV.